lihatkan apa yang diberikan ketika aksi menentang Selangor tempoh hari. Jadi sudah pun bermula aksi perlawanan membabitkan Sabah dan juga Seripang. Perlawanan tumpuan kita pada malam ini. Dengan saya seperti biasa ditemani rakan setugas Semawi Bakiri. Okey, kita akan lihat apa yang akan berlaku pada dua pasukan ini. Saya jangkakan kalau diikut peluang dari segi poin, lebih kepada pasukan Pahang yang memerlukan kemenangan untuk memintas kedudukan pasukan Selangor di tangga kedua. Perebutan itu berlaku. Untuk pasukan Sabah juga mereka perlukan menciptakan ataupun mendapatkan kemenangan untuk mengekalkan kedudukan di tangga kelima sekurang-kurangnya. Jadi untuk iman ataupun pada perlawanan ini antara baik. Oh, dari Syaswana Andi mencari kedudukan, pelarian awal yang sudah dilakukan oleh Kepa Sherman, dan ini mungkin keunikan ataupun sedikit perbezaan yang dilakukan oleh Fandi Ahmad, meletakkan Syazwan Andi di bahagian tengah. Ya, betul. Azwar, kalau kita lihat perubahan dari segi taktika posisi 5-3-2 berlaku apabila Syazwan dengan Azrib akan ditolak ke hadapan sedikit, menjadikan sedikit struktur ataupun struktur bertahan. Ketika bertahan ada 5, menyerang akan menjadikan 5 pemain tambahan di sebelah kiri dan kanan. Terlakukan baik yang terus mencari Sadir Ramdhani yang melakukan percaya untuk mencipta jaringan cantik menerusi sepakan percuma, ya, dan ada juga bantuan jaringan dalam kemenangan dramatik tempo hari. Machado, sentuhan kedua itu agak kuat. Ko Kwan Min baik sentuhan ini, terus menghantar ke dalam kawasan penalti, ditanduk keluar situ oleh Stefano Brundo. Tarang pada Ruziev untuk Sherman. Kini Gabriel Perez tetap ke tengah untuk Stuart Wilkin, yang juga pada perlawanan menentang Kuching tempoh hari melakukan jaringan yang cukup cantik apabila kegemarannya menerusi rembatan deras dari luar kawasan penalti itu menerjah jaring. Syazwan untuk Ruziev, bijak walaupun advantage terlebih dahulu diberikan dan sememangnya beliau dikasari sebentar tadi. Ya, ini kelibat pemain baru mereka yang saya jangkakan dia akan mengawal kedudukan. Oh, masih lagi dalam permainan. Bakyudin berjaya untuk merampas bola untuk ke Pasherman, mencari luang percubaan pertama di minit ketiga ini. Dan pujian pastinya perlu diberikan kepada kesungguhan Bakyudin untuk merampas bola ini. Ya, betul. Dia menang bola dalam keadaan perebutan berlaku di sebelah kanan. Cutback. Ini kelibat Kepa Sherman melakukan rembatan yang sepatutnya lebih ke arah tepat, ke arah dalam gol, ke arah gol. Kerana kita lihat tanpa diberikan cabaran. Tapi apapun gerakan yang baik yang bergerak daripada sebelah kiri masuk kawasan tengah. Kemudian attacking berlaku di sebelah kanan untuk pasukan Seri Pahang. Lihat pada keadaan padang juga, Semawi, kurang baik di likas kita ini. Mungkin hujan yang turun dan pastinya merencatkan sedikit antara-antaran rendah yang seringkali mau dilakukan oleh kedua pasukan. Ya, kita mengharapkan kedudukan ataupun apa situasi padang ketiga ini akan memberikan sedikit gambaran awal bahawa kedua pasukan perlu berhati-hati dari segi corak antaran, mungkin dari segi kawalan bola, dari segi pergerakan bola yang perlu mereka baca dengan lebih baik. Perez ke tengah untuk Irfan Fazail, mengekalkan kedudukannya di posisi tengah antara seorang lagi pemain yang kembali menyinar antaran jauh yang mengharapkan ia dapat diterima oleh Sadir Ramdhani. Kita membincangkan perkara ini sebelum perlawanan ini bermula sebentar tadi, Ismawi. Ya. Melihat kepada
tipikal seorang pemain sayap. Ada yang gemarkan bola di bahagian ruang dan ada juga yang gemar menerima bola di kaki. Dan Sadi Ramdhani pula ini sesuatu yang begitu mengancam apabila bola berada di kakinya. Betul. Ketika mungkin dia tidak main dalam 4 atau 5 game, mengalami kecederaan sedikit, ketiadaan Darren Lock, kemudian kembali Darren Lock. Peratusan untuk pasukan Sabah agak kurang untuk melakukan attacking. Tapi kemasukan balik Sadi Ramdhani cukup berbahaya, cukup membanyakkan gerakan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia akan membuat pertukaran. Dan ini jangkaan saya apabila dia betul pemain sebelah flank ataupun sebelah kanan ketika ini, dia akan berlari membawa bola dengan baik, kawalan bola, kemudian dia akan menggelecek. Yang paling penting, dia akan, dia boleh menjadikan gol dan menjadi pasukan assist yang terbaik dalam pasukan Sabah. Dan Sabah pula ketika ini sudah mempunyai boleh kita katakan nombor 9 yang berkualiti di samping Darren Lock yang ditolak ke sebelah kiri pula, dan kelibat Rahman Mashado yang pastinya diharapkan untuk terus menggegar gawang pihak lawan. Sudah ada 2 gol dari Mashado dalam perlawanan menentang Kuching City tempoh hari. Asuhan untuk Sherman. Tak lepas pula hantaran daripada Ko Kwan Min. Tampak agak berhati-hati apa yang cuba dilakukan oleh pemain Sabah dari bawah. Menyedari keadaan padang tidak begitu baik. Wilkin untuk Ko Kwan Min. Hantaran yang tidak lepas. Sudah 2 kali beliau cuba untuk menghantar taran pendek, tolakan pendek kepada Sadi Ramdhani. Wilkin. Dakwaan terkena tangan namun lontaran ke dalam diberikan kepada Sabah. Ko untuk Wilkin. Pendek saja mencari Sadi Ramdhani yang sudah terperangkap dalam kedudukan offside. Ya, kalau kita lihat awal 6 minit menuju ke 10 minit ini, kita dapat lihat kedudukan pasukan Sabah yang mengatur masuk ataupun buat gerakan semua di sebelah kanan. Gandingan Minko dengan Sadil akan berlaku. Kita lihat 3-4-2-3 gerakan berlaku di sebelah kanan pasukan Sabah sendiri. Kita lihat kedudukan Syazwan Adik dengan Azwan begitu baik untuk mengawal laluan dua pemain ini untuk masuk di sebelah kanan. Seolah-olah ada dua lapisan pertahanan kiri sebenarnya, yeah, melihat kepada kedudukan Syazwan Adik itu. Kini ada serangan balas yang cuba dicipta. Hari yang baik dari Rahman Mashado, lepas satu tolakan bijak untuk Darren Lock. Cetek! Ini adalah jaringan yang dinanti-nantikan. Bagaimana pergerakan dari seorang penyerang, bukan sekadar untuk mencipta jaringan, namun mencipta ruang untuk rakam juga adalah satu sumbangan. Dan Rahman Mashado, bantuan jaringan yang diperlukan untuk tolakan yang cukup bijak dari Darren Lock. Okay, perkara yang menarik apabila Rahman Mashado mendapat bola, attack untuk masuk kawasan tengah, attack the defender. Larian diagonal yang cantik daripada Darren, kerana larian itu adalah di belakang pemain pertahanan. Yang paling penting, first touch melakukan tolakan. Dua pergerakan penyerang ini menghasilkan satu gol yang baik. Apabila seorang penyerang melakukan larian ke dalam, itu adalah sesuatu yang cukup menjadi igawan sebenarnya untuk pertahanan, mana-mana pertahanan, kerana sukar untuk dibaca larian seperti itu. Sudah berubah kedudukan di likas. Mashado cari Darren Lock sekali lagi. Sentuhan pertama itu dibaca oleh Glassop.
Dawan tolakkan sememaya kekasaran yang sudah dibaca ataupun sudah ditiup whistle-nya oleh Tuan Hock Yassin. 10 minit pertama tampak menghiburkan lebih-lebih lagi untuk pasukan ataupun penyokong tuan rumah yang benar-benar mahukan kemenangan pastinya, selain daripada untuk memperbaiki kedudukan dan juga untuk menghadiahkan kemenangan ini kepada pemain kesayangan mereka. Sadir Ramdhani di sebelah kanan, lihat bagaimana larian ini yang mampu mengucak-acirkan pertahanan lawan. Antara daripada Sadir Ramdhani ke bahagian far post, ada tandukan sentuhan yang begitu penting dari Azrim Nasrul Haq. Belum lagi selamat untuk Sripang. Pak Tesu, ancaman demi ancaman dan larian di sebelah kanan sebentar tadi cukup berbahaya dari Sadir Ramdhani. Ya, betul. Itu kelebihan faktor attacking pasukan Sabah berlaku. Apabila bola dihantar kepada Sadil ataupun Sadil akan terima bola, pasti dribble, larian bersama bola, menggelecek untuk masuk ke dalam. Itu kelebihan yang perlu diambil kira sebenarnya oleh pertahanan pasukan Sipang. Kerana kita dapat lihat itu pergerakan yang dia melakukan hantaran terus ke kawasan tengah. Chanting untuk Wilkin, berikan cabaran, berikan tekanan itu oleh Ingresso. Bahagian tengah Sripang tampak tidak senang duduk dengan pemain Sabah. Sudah pun selesa dengan intensiti yang mereka bina dari awal permainan ini. Secara perlahan, bukannya secara mengejut untuk meningkatkan intensiti seperti ini. Pak Tesu untuk Ko Kwan Min. Bicak antara Sadil. Tesu, hantaran sedikit kuat pula dari Darren Lock. Daniel Ting di sebelah kiri. Pak Tesu memberikan bantuan menggunakan kekuatan badan. 1-2 di antara beliau dan Darren Lock. Cepat untuk mereka mendapatkan kembali penguasaan setelah kehilangan bola sebentar tadi. Wilkin, sedikit lemah pula tanah lolos yang cuba dilakukan. Namun itu yang sedang diterapkan oleh pemain-pemain Sabah. Tekanan yang cukup tinggi apabila mereka kehilangan bola. Ya, betul. Kita dapat lihat mereka sekarang ini mengawal untuk masuk di kawasan attacking. Kita dapat lihat Stewart akan masuk membuat gelecekan untuk kawasan tengah. Kemudian Ifan akan setting. Darren Lock akan bergerak sebelah kiri masuk ke dalam. Kemudian Sadir sekali lagi akan melakukan gerakan untuk membuat penetrate di kawasan sebelah kiri Sipang. Jadi kita dapat lihat sekarang ni kedudukan pasukan Sabah menguasai terutama di kawasan tengah. Kemudian ada masuk gerakan melalui kiri dan kanan. Dan jaringan awal tadi adalah daripada gerakan pertama yang masuk di kawasan tengah dan menghasilkan jaringan. Sebenarnya sudah banyak kali kita lihat jika di permulaan permainan, di atas kertas formasi, Pak Tesu seringkali akan berada diletakkan tiga di bahagian bawah jika diikutkan. Namun apabila permainan atau perlawanan bermula, beliau dilihat akan berada di bahagian tengah untuk membantu bahagian serangan dan juga pertahanan juga. Dan kini Darren Lock. Sentuhan pertama itu baik untuk Daniel Ting. Tarang lintang. Tukan yang tidak kena kepada Azwan Arifin. Sadil. Untuk Ko Kwan Min dengan tarang lambung yang mudah dibaca itu oleh Zahri Irfan. Okey, kalau dilihat kedudukan Pak, apa yang Pak Tesu lakukan adalah kerana dia mengimbangi duduk kawasan di kawasan tengah. Kerana dia ada Ifan Fazain, dia ada Stewart untuk melakukan kerja di hadapan sedikit. Dia akan bertindak sebagai peranan sedikit defensive midfield.
kerana of course sedikit faktor fizikal dia atau menang bola di kawasan tengah lebih kepada Patisu untuk imbangkan kedudukan bertahan dan menyerang. Wandi Grusiev untuk Syazwan Andi saya dibaca namun cuba untuk merampas kembali bola tersebut. Lihat kedudukan Pak Tesu itu seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi, bagaikan posisi ataupun kedudukan yang floating untuk Pak Tesu ini. Ya, yeah. Mampu untuk berikan bantuan secara sama rata di bahagian pertahanan dan juga serangan. Suku pertama permainan, kedudukan yang dipisahkan dengan jaringan Rusi penyerang kebangsaan Darren Lock. Tesu ke Sadir Ramdhani, belakang semula Darren Lock. Kini ada 5 gol yang dikumpulnya secara keseluruhan untuk musim ini dengan penjaring terbanyak untuk Sabah. Pak Tesu 6 gol, begitu juga dengan Sadir Ramdhani. Belakang itu agak berbahaya sebenarnya. Cole untuk Pak Tesu. Irfan berikan cabaran oleh Ingresso. Perez cari Darren Lock. Tolakan ke belakang, bijak dari Irfan Fazail. Terus mencari pemain di sebelah kanan ini, iaitu Sadir Ramdhani. Dua pemain di hadapannya, namun kesungguhannya untuk melepasi dua pemain tersebut sedikit diganggu. Bagaimana anda melihat struktur di bahagian tengah Seri Pahang ketika ini, Mawi, melihat kepada begitu mudah untuk mereka kehilangan penguasaan dan gagal untuk mengimbangi apa yang sedang dipamerkan oleh pasukan tuan rumah? Ya, betul, betul. Ketika ini mereka tidak menguasai perlawanan. Tolakan ke Darren Lock. Di hadapannya ada Michael Glassock. Kudin juga tak lepas. Itu yang kita perkatakan sebentar tadi, kita cepat untuk mereka kehilangan bola. Dan begitu cepatlah juga untuk Sabah terus memberikan ancaman. Tergelincir pula terjahan yang dilakukan oleh Azman Ripin itu, muncul saja dan terkena Johairi Haji Idris selaku pembantu pengadil pertama. Terang jauh mungkin yang mampu dilakukan oleh Sadil. Saja untuk Goh Kuan Min. Terus keluar, mungkin mahu mengumpan Shadow yang dilihat berada di kedudukan yang baik untuk lari ke dalam kawasan penalti tersebut. Walaupun terlibat Darren Lock dan Daniel Ting, belum lagi sebenarnya kita dapat lihat serangan yang betul-betul menggunakan kekuatan di sebelah kiri untuk Sabah setakat ini. Ya, betul. Kita dapat lihat bahawa gerakan lebih banyak masuk di sebelah Sadil, tetapi Daniel Ting ataupun Darren Lock gandingan di sebelah kiri itu berikan sedikit momen tambahan apabila dia bergerak di sebelah kiri, kerana kita boleh lihat kedudukan baik dari Wilkin. Ya, mempunyai ataupun menggunakan skill individunya, kawalan bola yang
melekat di kaki dan mengundang pada tandingan itu dari Kevin Grasso. Juga berada dalam prestasi yang baik dan diharapkan momentum itu diteruskan oleh Stuart Wilkin. Antara nadi utama juga untuk skuad kebangsaan. Kini sepakan percuma ancaman seterusnya untuk Seri Pahang. Dari Irfan Fazail membiarkan untuk Sadir Ramdhani yang tangan ditumbuk keluar oleh Zahri Irfan. Sebalik lampakan pemain jersey biru yang sudah berada di dalam kawasan penalti. Hantaran baik dari Wilkin mencari rakan yang hampir jaya di situ untuk diterima oleh dua pemain. Ada kelibat Sadil dan juga Gabriel Perez. Sebenarnya kalau diikutkan hantaran yang baik sebenarnya di belakang sebahagian, di bahagian papu sebenarnya. Tapi lantunan kuat berlaku bola tersebut. Terlihat juga tidak offside pada Sadil. Jika dia terima bola tersebut, pasti gerakan keluar. Oh, hampir-hampir kelekaan dan mungkin sedikit ambil mudah dengan clearance seperti itu, kerana harus diingat ada seorang penyerang yang lampar jaringan, Rahman Mashado. Ya, kedudukan Zarif mungkin membuat tapping, tapi Mashado sudah sampai di kawasan depan, sudah membuat satu laluan blok laluan daripada sepakan daripada Zarif. Kalau sepak takraw itu blok winner. Cuma tidak melantun masuk ke dalam gol. Bagaikan hadangan penuh dari Mashado sebentar tadi. Ingresso baik antara lolos ini untuk Pak Yudin. Percaya lepas Pak Yudin dengan percubaan terus. Walaupun Kepasherman mengharapkan itu adalah antara lintang, namun saya kira ancaman setakat ini adalah dari Pak Yudin. Betul, betul. Dua gerakan yang ini salah satu yang menarik, kerana situasi satu lawan satu. Gerakan menggunakan kaki untuk masuk ke kiri, masuk di kawasan tengah, kemudian back tu untuk sebelah kanan melakukan rematan. Betul, mungkin dia ada teragak-agak untuk melakukan sama ada membuat antaran di kawasan tengah ataupun melakukan rematan. Bincang dari Ingresso. Ya, dari ada ruang untuk Sherman. Pak Yudin seperti biasa sudah membuka ruang di sebelah kanan. Kini Azrim Nasruha antara lambung, namun itu adalah sesuatu yang sedikit merugikan untuk Seri Pahang. Walaupun pada awalnya melihat kepada ruang yang sudah dibuka baik oleh Pak Yudin pada permulaan itu. Ya, betul. Boleh saja Azrim melakukan antaran ke tengah, tapi mesti melalui ketepatan di kawasan tengah. Itu yang lebih penting, kerana kita lihat dua kelibat pergerakan Pak Yudin yang dah buka ruang di sebelah kanan menunggu untuk Azrim melakukan hantaran kepada Bakudin. Tapi ya, yes, betul, kawasan situ yang lebih penting, dia boleh melakukan hantaran, tapi mungkin sedikit ketepatan mesti dilakukan. Oh, tenang saja pemain Sabah untuk bertukar-tukar hantaran walaupun diberikan tekanan. Perez terlambung kali ini cari Mashado. Tanam atau bertandukan yang sudah melihat larian dari arah belakang oleh Darren Lock. Untuk setakat ini persefahaman yang baik di antara dua pemain ini, Mashado dan juga Darren Lock. Ya, sudah tentu itulah itulah yang berlaku untuk jaringan pertama, kerana gerakan dua pemain ini yang berlaku untuk masuk di kawasan tengah menghasilkan jaringan sefahaman yang baik mereka ada ketika ini. Mudah untuk mereka mematahkan serangan. Mashado sudah melakukan larian. Tangan baik dari Fadli Shas tidak membenarkan bola tersebut untuk masuk ke dalam kawasan berbahaya mereka, kerana jika itu lepas pasti lebih berbahaya untuk mereka. Kalau kita lihat pastinya datang daripada Sadil, berkaki kiri tapi bergerak di sebelah kanan cukup berbahaya. Kita lihat antara tersebut jika terlepas cukup berbahaya. Satu dua yang baik.
Kombinasi permainan itu cantik namun baik juga hadangan yang dilakukan oleh pemain Selipang. Kefondi Rusia untuk Azwan. Fadli Chas. Kentingan bersama Michael Glasok. Brundo. Tak lepas pula tarannya itu. Tiupan whistle dari Tuan Wak Yassin. Susulan tangan dari arah belakang. Azrif Nasruhak yang dipersalahkan. Ataupun 26 minit permainan menghiburkan lebih-lebih lagi dengan apa yang dipamerkan oleh pasukan tuan rumah. Oh, taran yang terkena Irfan Fazail sebentar tadi. Sadel. Demelim belum lagi diuji. Sadir Ramdhani memenangi pertempuran satu lawan satu antara beliau dan juga Azwan Arifin. Ko Kwan Min berikan bantuan di sebelah kanan. Wilkin dengan satu antara lambung mengharapkan Masyadu untuk mencabarnya ataupun Darren Lock. Dakwaan mungkin ada sedikit sentuhan daripada Darren Lock. Ya, betul. Baik antara daripada steward itu untuk dilambungkan ataupun dihantar di kawasan tengah. Ya, betul tekanan diberikan oleh Darren Lock. Fair pada saya. Jadi perebutan ini untuk lebih menang untuk pada Zarif. Di kawasan Zarif. Tetapi tekanan diberikan oleh Darren Lock cukup baik kerana sekurang-kurangnya dia perlu melakukan perebutan ketika bola di atas. Itu menarik untuk kita lihat hantaran secara tiba-tiba dari Stuart Wilkin itu kerana tidak terjangka atau tidak dijangka oleh pertahanan Seri Pahang. Lensa kamera ketika ini sedang berikan fokus kepada pemain yang sememangnya akan diberikan tumpuan. Lebih-lebih lagi jika saya dah sampai pastilah akan diberikan penghormatan oleh Dato' Kim Sui untuk bermain buat kali terakhir di Likas, iaitu Barul Bakhtiar. Rondo 8 gol setakat ini walaupun bukanlah seorang penyerang seperti mana kelibat Pak Kisu juga. Beliau dilihat dalam di atas kertas akan bermula selaku seorang pertahanan, namun seperti mana yang kita bincangkan mengenai Pak Kisu, kelibatnya itu hampir sama apa yang dipamerkan oleh pemain ini. Antara pemain import yang menyerlah untuk Selipang pada musim ini, Stefano Brundo. Teres. Baik sentuhan dari Darren Lock membebaskan Daniel Ting di sebelah kiri. Dan Pak Yudin berikan bantuan pantas untuk mematikan larian dari Daniel Ting. Kelontaran untuk Selipang. Mungkin kali ini Daniel Ting akan menggunakan kepakarannya untuk lontaran jauh. Sudah memberikan isyarat. Ini adalah situasi yang datangnya daripada latihan antara lontaran jauh. Ada tandukan yang berjaya dihasilkan Sadil Ramdhani. Di hadapannya ada dua pemain, dua lapisan pertahanan. Sadil dengan hantaran yang agak kuat. Tesu berikan cabaran di situ.
cuba dikeluarkan oleh pemain Seripang dalam kawasan berbahaya. Oh, itu adalah bahaya sebenarnya dari Gabriel Perez. Kaki tinggi sebalik Azrim Nasrullah yang sudah mengulurkan kepalanya. Kreso untuk Kufuandi Ruzia. Rondo tak lepas, makan ke belakang. Penalty. Cari Perez. Kanan yang diberikan oleh Sherman. Beliau pastinya tidak gemar dengan situasi setakat ini kerana agak jarang beliau menyentuh bola. Pijak Sadil untuk Irfan Fazail. Antara pemain yang mengawal tempo permainan untuk Sabah di bahagian tengah, di samping kedudukan Tesu atau Pak Tesu ini. Koko Amin ada ruang kosong. Hantaran baik dari Koko Amin untuk Karen Lok. Belum lagi selamat. Machado mencari ruang, tolakkan bijak untuk Sadil Ramdani. Dan Azwan Arifin berada di situasi yang ataupun kedudukan yang tepat untuk menafikan percubaan dari Sadil Ramdani. Ya, tempat jangkaan Azwan untuk blok lepatan daripada Sadil. Dan kita dapat lihat masuknya atau pergerakan berlaku di sebelah kanan. Kemudian kawasan tengah, dudukan Sadil yang tanpa dikawal. Sadil tanduk keluar oleh Ruzia. Cari Sherman. Baik dadaan dari Sherman. Cuba untuk mendapatkan kembali Ruzia, walaupun Bakiudin sudah berada di bahagian hadapan dengan ruang yang agak terbuka. Dan itu yang mengundang kepada kekasaran ini. Dengan satu antaran lambung terus ditanduk keluar oleh Brundo. Denoting cari Pak Tesu, di hadapannya ada kelibat Azrim Nasrullah. Lepas kali ketiga ini digagalkan oleh Stefano Brundo. Pun tampak agak mudah sebenarnya untuk Pak Tesu melepasi dua kawalan awal itu. Ya, kerana dia dalam kawalan bola dengan baik. Kemudian Bruno datang untuk melakukan rebuan cukup bijak. Pak Tesu untuk menunggu gerakan ataupun pelanggaran itu berlaku. Dan ini membuka ruang untuk pasukan Sabah sendiri untuk melakukan set piece. Situasi bola mati. Kalau kita lihat pada perlawanan terakhir, salah satu gol datang daripada set piece. Mereka lakukan. Mereka mempunyai ketinggian sebenarnya dari Gabriel Perez, Pak Tesu yang sememangnya mempunyai kelebihan dari segi tandukan. Dan Rahman Machado, Buda Lia yang berada dalam kawasan penalti. Taran atau percubaan terkena palang. Selamat pintu gol Seripang. Sumbangan terakhir dari Dominic Tan itu memberikan sebagian sudut. Ya, baik imbatan daripada Ivan. Dan kita lihat kerajuan bola Fatul Lincungan cukup baik. Dan Zarif juga berjaya menampan bola tersebut. Sekali lagi dari Sadil Ramdani. Ada tandukan, diselamatkan oleh Zarif Ivan. Situasi kelam kabut. Muncul saja kecekapan dari Zarif untuk menangkap kemas. Bakiudin bijak sentuhan pertama itu. Dan Stuart Wilkin yang dilihat menangkap. Ya. Dan tiada layanan kad kuning. Ya.
kalau dilihat blok ataupun tarikan berlaku untuk Bakudin dilakukan oleh Stewart Wilking yang jelas sebenarnya. Dia betul mungkin sedikit perebutan tetapi Bakudin di depan. Betul. Kurang tepat usaha dengan dia. Dengan kedudukan Bakudin itu mampu untuk mencipta ancaman. Ya. Itu yang mengundang rasa tidak puas hati untuk Fandi Ahmad. Dan Kem pasukan Seripang juga yang dilihat tidak mengemari apa yang berlaku antara pada Ingresso ada tandukan. Valisas cuba melindungi bola tersebut dan sepakan percuma berikan untuk Sabah. Pasti apa yang berlaku walaupun pada awalnya dilihat Farishas yang cuba untuk melindungi bola tersebut. Tenis baik tarani untuk Wilkin. Tolakan mudah untuk Sadi Ramdhani. Bijak kembali mencari Wilkin. Kokwanmi sudah membuka ruang di sebelah kanan. Ada ruang yang agak besar untuknya. Antara Nita berkualiti diperlukan ke bahagian Fapus. Channel T dengan tandukan. Cuba disambar situ oleh Darren Locke. Oh, tandukan bola yang terus ke arah Zarif sebenarnya. Ya, kita melihat Guaminko begitu ada masa, ada ruang. Cukup baik melambungkan pelantaran ke bahagian Fapus. Seripang belum lagi boleh kita katakan berada dalam permainan dengan penguasaan penuh yang sedang dipamerkan oleh Sabah ketika ini. Sadil belakang untuk Dominic Tan. Perez terlampung walaupun saya kira ada rakannya yang meminta antaran pendek saja. Tidak mungkin tidak perlu terburu-buru untuk lakukan tolakan ke depan. Alishas penampilan ke 15-nya pada musim ini. Mata Sherman dilarikan oleh Roziev ke sebelah kanan untuk Azrif. Akan ke belakang semula untuk Kuvonding Roziev. Jauh ke sebelah kiri mencari Chazwan Adik. Dan kawalan baik dari Ko Kwan Min untuk menutup ruang bagi Chazwan Adik. Aswan terus ke depan. Keluarkan oleh Dominic Tan. Valisas. Tarian yang sedikit menyukarkan rakannya untuk menerima. Roziev, Aswan. Chazwan untuk Ingresso. Lepas Ingresso. Ada tarikan sekali lagi dari Pak Tesu. Begitu tidak mengemari ini apa yang berlaku ketika ini. Kalau dia dua keputusan pengadil yang sepatutnya boleh diberikan layangan kad kuning, itu yang sepatutnya berlaku. Terlibat Pak yang dah jelas melakukan tarikan. Kita lihat sendiri Fandi juga memprotes kepada pembantu pengadil. Sedikit keputusan yang kurang tepat, tapi kelebihan untuk pasukan Pahang untuk menguasai semula di kawasan tengah. Bakudin paskan percubaan ataupun Azrif sebenarnya dari luar kawasan penalti. Di mana kedudukan? Oh, benar sekali Bakudin yang melakukan percubaan tersebut.
antara ancaman terbesar ataupun pemain yang menyerlah untuk Seripang dalam tempoh 40 minit pertama ini. Ini agak kuat untuk Sadil. Shazwan dengan camparan itu oleh Go Kwon Min. Namun pada awalnya dilihat cuba untuk bermain taran-taran pantas, namun kedudukan ataupun pemain-pemain Sabah juga dilihat begitu bersedia untuk menutup ruang dengan lebih awal. Klasok cari Greso. Agak sukar melihat lapisan di bahagian pertahanan untuk Sabah. Darren Lock juga memberikan bantuan. Brundo tolakan untuk Sherman. Agak sukar dengan kawalan yang baik diberikan oleh Dominic Tan. Betul, tetapi bola tersebut juga baik dorongan daripada Bruno melakukan kepada Kepa Sherman. Yang terbaik Damian melakukan keluar untuk menangkap bola. Sadil dengan percubaan tidak menunggu lama. Satu dua pergerakan masuk ke tengah dan lepaskan percubaan sebentar tadi. Ya, yeah, style or pattern play daripada Sadil yang imbatan terus kerana dia cut in masuk, dia cut in untuk masuk ke bahagian dalam sebelah untuk melakukan imbatan menggunakan kaki kiri yang kuat. Dan Zarifan juga dilihat sudah tidak berjaya untuk membaca percubaan tersebut. Sekali lagi Sadil Ramdhani masuk ke bahagian tengah, tolakan Thomas Shadow. Ada rakat di sebelah kiri namun melakukan pusingan dan melakukan percubaan terus sebagai seorang penyerang. Pastinya beliau mahu untuk melakukan percubaan dan jarang untuk mendapatkan ruang seperti itu, walaupun itu adalah ruang yang agak sukar sebenarnya. Greso, jika dapat perhatikan di bahagian tengah itu, keadaan padang semakin kurang elok untuk tolakan-tolakan bola rendah kerana bahagian tengah itu jugalah berpusatnya serangan untuk kedua-dua pasukan. Klasok Peter Kelincir. Aswan saya lepas. Oh, serangan kilat yang pastinya menghadirkan ancaman. Sadil Ramdhani dikelilingi oleh dua pemain. Machado peluang untuknya. Rano Machado 3 gol dalam 2 perlawanan. Selamat datang ke Liga Super Malaysia, Rahman Machado. Seorang pemain yang begitu laparkan jaringan melihat kepada pembabitan awalnya dalam serangan Sabah, dan akhirnya jaringan berjaya dicipta oleh Rahman Machado. Kalau dia kira adalah kesilapan daripada Azwan yang hilang bola di kawasan tengah. Counter attack berlaku untuk Sadil dan dia masuk attack di kawasan tengah. Melihat kedudukan Machado yang bergerak di sebelah kiri ataupun di bahagian papos, dorongan yang baik, timing yang baik, prestasi. Jaringan kedua berlaku. Apabila seorang penyerang berada dalam prestasi ataupun momentum terbaiknya dan ada kemanisan di dalam setiap penyudahnya, itu merupakan sesuatu yang cukup berharga untuk mana-mana pasukan. Kerana Sabah sememangnya mengharapkan ada sentuhan yang positif di bahagian serangan mereka. Ya, yeah, dan lebih menarik ketika ini dua jaringan terasa adalah daripada gerakan teamwork attacking
dan the best thing, dua penyerang mereka, Darren Lock, kemudian Mashado juga join attacking ataupun menjadikan gol. Saya rasa ini mungkin situasi sekarang pasukan Sabah yang berada ataupun ada individu, ada pemain yang boleh menjadikan gol dengan lebih baik dan membantu pasukan sekurang-kurangnya perlu mendapatkan jaringan lebih. Sherman terlalu diperangkan mengatur dengan offset. Bercakap lebih mengenai Mashado ini, beliau jika dilihat dalam dua perlawanan ini bukanlah seorang tipikal penyerang yang merupakan poacher yang mengharapkan hanya suapan saja, namun beliau juga mampu untuk melakukan pergerakan, menyumbang menerusi pergerakan kombinasi permainan, dan itu yang menghasilkan satu bantuan gol dan satu gol dari Mashado setakat betul, ini. Betul Azman, saya setuju kerana melihat daripada jumlah jaringan 3 gol setakat ini yang berlaku, dia berada dalam dalam satu area ataupun scoring area yang dia bergerak ataupun perlu melakukan gerakan di kawasan menyerang. Dan perkara terbaik dilakukan adalah melakukan penyudah dengan baik. Mungkin berjaya untuk melindungi bola tersebut. 2 minit masa yang dilanjutkan antara daripada Pak Tesu ditanduk keluar. Brundo membebaskan Bakiuddin di sebelah kanan. Tiada tiupan usaha Pak Tesu. Hampir saja mendapatkan Sadir Ramdhani. Dan timing yang tepat dari Azwan Arifin untuk melakukan terjahan ke arah bola. Komen tersadil cuba keluar dari kawasan mereka, kawasan berbahaya. Tiada kegasaran, tiada tiupan whistle, walaupun Kepak Sherman mendakwa beliau dikasari. Dua minit yang semakin hampiri masa penamatnya. Kosong adalah kedudukannya. Darren Lock dan Rahman Mashado. Jadi tambahan aksi di separuh masa yang pertama, 45 minit ataupun 47 minit yang cukup menghiburkan dari pasukan Sabah. Apabila mendahului kedudukan di likas ketika ini 2-0, jaringan menerusi kedua-dua penyerang mereka, Darren Lock dan juga Rahman Mashado. Dan ada satu bantuan gol juga datangnya daripada penyerang baru mereka ini. Dengan hasil yang menghiburkan di sebalik selipang, gagal untuk berada ataupun menyaingi apa yang dipamerkan, ditampilkan oleh Sabah di separuh masa pertama ini. Jadi, tambahan hasil di separuh masa pertama, Sabah 2, Selipang 0.